Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, keistiqomahan, dan masih diberikan kesempatan untuk menghirup napas keislaman dan iman ke dalam dada kita. Ini merupakan karunia yang harus terus kita syukuri. Kita juga tidak lupa berselawat kepada junjungan alam nebesar Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan selawat itu mudah-mudahan sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang dengan selawat itu mudah-mudahan menjadi wasilah pertemuan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan salawat itu mudah-mudahan Rasulullah mengakui kita sebagai umat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi fitrah dan kehidupan kita di muka bumi ini bahwa senantiasa kita dihadapkan kepada keadaan ada yang senang, ada yang susah, ada yang baik dan ada juga yang mungkin tidak baik. Namun ketika kita beribadah kepada Allah dan menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah, maka mudah-mudahan kita akan terus berada di dalam naungan dan maghfirah dan akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, hidup kita di muka bumi ini adalah seperti seorang yang mengarungi samudra, dan di samudra itu sesungguhnya kita perlu untuk mencapai tujuan, dan tujuan kita itu adalah negara akhirat. Di mana di negara akhirat itu tidak ada yang namanya istirahat, tidak ada lagi yang namanya tidur, tidak ada lagi yang namanya sesuatu untuk kita halkan, kecuali semuanya akan menjadi balasan dari apa yang kita lakukan di dunia. Makanya ketika kita masih diberikan nafas, ketika kita masih diberikan umur, ketika Allah masih memberikan kita modal, sedapat itu modal itu harus kita gunakan dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kita gunakan untuk hal-hal yang justru sia-sia dan bahkan dicatat sebagai amal dan bahkan dicatat sebagai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada balasan bagi orang yang melakukan kemaksiatan dan ada juga balasan bagi orang yang melakukan amal kebaikan. Kalaulah seandainya kita sebagai umat yang sudah beragama Islam bersyahadat, sekali lagi tempat yang paling kita harapkan dan kita nantikan adalah surga. Surga itu adalah sesuatu yang begitu kita rindukan. Surga itu adalah sesuatu yang benar-benar kita idam-idamkan. Solat kita, ibadah kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya mestinya ibadah kita, solat kita, hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orientasi ibadah kita ada hal-hal, ada sesuatu, ada keinginan, ada motivasi dari makhluk yang dengan motivasi makhluk itu kita menjadi bagian dari orang yang sia-sia dan celaka. Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan motivasi dan tujuan ibadah seseorang menjadi tiga golongan. Yang pertama, ada orang yang beribadah seperti para hamba. Bagaimana ibadah para hamba? Ibadah para hamba adalah mereka yang senantiasa beribadah takut dan khawatir kalau seandainya ibadahnya itu tidak serius, maka akan dimarahi oleh sang budak, akan dimarahi oleh sang tuan. Maka orang yang beribadah seperti itu, barangkali akhirnya mungkin ibadahnya, sholatnya menjadi sangat terpaksa. Kalaupun seandainya ibadahnya serius dan sungguh-sungguh, ia penuh dirasai dan dihantui dengan rasa ketakutan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, implementasi dan orientasi ibadah seperti itu tidaklah salah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan dan memberikan kadar balasan kepada orang yang tidak serius dalam beribadah, memberikan neraka kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Artinya kalau seandainya kita beribadah seperti seorang budak yang takut akan neraka Allah, hal ini merupakan hal yang juga benar dan bahkan ditolerir dalam beragama. Namun tingkatan kedua menurut Imam Al-Ghazali, ibadah ada dalam perspektif atau menurut seperti seorang pedagang. Ibadahnya berhitung, ibadahnya suka untuk melihat dan menghitung amalnya, apakah surganya, apakah pahalanya sudah banyak.
Sekali lagi, kalau kita berhitung dengan pahala, melihat apa yang sudah kita lakukan dan diukur dengan catatan-catatan amal, barangkali kita ini termasuk orang yang mungkin sedikit amalnya, banyak berbuat dosa. Makanya kalaupun seandainya kita berhitung dan menggunakan orientasi pedagang untuk beramal soleh, tidak salah. Tapi ketahuilah, barangkali ibadah kita tidak mampu menutup betapa banyak aib, dosa, dan kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya saudara-saudaraku, rasanya betapa lemahnya, betapa sedikitnya, betapa minimnya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat diceritakan Imam Al-Ghazali pernah bermimpi dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan dia ditanya, "Wahai hambaku, sesungguhnya hari ini engkau aku masukkan ke dalam syurgaku. Kemudian aku mau bertanya kepadamu, apakah kerangan kira-kira yang menjadikan engkau masuk ke dalam syurgaku?" Pada saat itu Imam Al-Ghazali mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah mencatat dan menulis buku begitu banyak. Aku melakukan sholat begitu banyak. Barangkali dengan sholat itu, dengan catatan buku itu, aku masuk ke dalam syurga." Kemudian Allah berkata, "Wahai Al-Ghazali, kalau ditimbang antara amal solehmu dengan dosa-dosamu, masih berat dosa-dosamu. Ketahuilah, engkau masuk surga, engkau menemuiku hari ini, dan berhak untuk masuk ke dalam jannahku, karena engkau adalah orang yang pernah suatu ketika membiarkan ada seekor lalat memakan tintamu, dan engkau berikan tintamu dengan ikhlas, dan dengan ibadah ikhlas itulah engkau aku masukkan ke dalam surga." Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ternyata kualitas dan implementasi ibadah yang terbaik atau yang paling harus kita jaga adalah ibadah karena cinta. Inilah ibadah yang sekali lagi sedapat mungkin menjadi orientasi, menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah seandainya kita adalah orang yang begitu cinta kepada Allah, mustahil Allah membiarkan kita tersiksa dan hina di dalam neraka. Kalaulah seandainya Allah sudah kita cintai dan kita begitu mencintai Allah, kita begitu mencintai Rasulullah, maka sekali lagi pasti kita akan diberikan tempat yang terbaik. Karena tidak mungkin kekasihnya membiarkan kekasihnya berada dalam keadaan hina, berada dalam keadaan yang justru jauh dari rahmat, jauh dari tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudaraku, beribadahlah dengan cinta. Hari ini kita melaksanakan puasa, puasalah dengan berkah, dengan penuh kenikmatan. Jangan hanya untuk orientasinya mendapatkan hadiah ketika kita Ramadan, ketika kita sudah selesai Idul Fitri. Jangan hanya seperti anak kecil yang ketika mendapatkan hadiah pada saat mereka berpuasa, mereka begitu serius. Pada saat mereka tidak diberikan hadiah, mereka puasa ala kadarnya. Kita beribadahlah dengan cinta. Laksanakanlah ibadah Ramadan dengan serius, dengan mengharapkan maghfirah, dengan mengharapkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, dengan kecintaan ini, dengan rasa kasih sayang Allah ini, dan kasih sayang beribadah kepada Allah, kepada Rasulullah ini, mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada cintanya, mendapatkan tempat yang terbaik. Maka pada saat kita dicabut nyawa kita, pada saat ajal kita berpisah dengan badan kita, beruntunglah kita disebut sebagai orang, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah," wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang mengharapkan ridho, "irji', kembalilah, radi, irji'i radi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho, dan kembalilah menjadi hambamu yang mendapatkan jannahnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa serius, istiqamah, dan meraih cinta dari Allah untuk beribadah dengan cinta. Dan dengan cinta itulah kita tebarkan keselamatan, kita tebarkan salam, kita tebarkan kasih sayang kepada siapapun. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh cinta, penuh keberkahan, dan penuh kasih sayang yang hadir dalam diri kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.